Iblis bersumpah di hadapan Allah untuk sesatkan semua anak Adam. Kemudian Iblis tambah di belakang daripada ayatnya, menunjukkan keilmuan dia. Dia kata, illa, kecuali wahai Allah, yang tidak dapat aku sentuh. Hari ini ada 8 bilion manusia, 6 bilion tidak beriman dengan Allah, hanya 2 bilion yang beriman. Daripada 2 bilion, 1 bilion tidak solat, belum lagi yang tak tunaikan zakat, belum lagi yang minum arak, belum lagi yang tak tutup aurat, belum lagi yang berzina, belum lagi yang bermain judi. Tinggal berapa sahaja daripada 1 bilion? Tinggal hanya berapa ratus juta sahaja. Maka berkata Iblis, kesemuanya akan aku sesat, illa, kecuali wahai Allah, hamba-hambamu yang ikhlas. Ini rahsianya. Apa itu ikhlas wahai Rasulullah? Ikhlas ialah mereka yang hidup kerana Allah, mereka yang solat kerana Allah, bukan kerana mertuanya, mereka yang bersedekah kerana Allah, bukan untuk ditayangkan di media sosial, mereka yang berpuasa Ramadan kerana Allah, bukan kerana malu dengan adik-beradik dan keturunannya. Mereka yang melakukan sesuatu kerana-Mu wahai Allah, tidak akan boleh dihampiri oleh Iblis. Tetapi malangnya, berapa ramai umat Nabi Muhammad, mereka melakukan kebaikan dan ibadah bukan kerana Allah. Mereka melakukan kebaikan dan ibadah untuk mereka masukkan ke dalam media sosial. Mereka melakukan kebaikan dan ibadah untuk mereka dipuji oleh kawan-kawan mereka. Mereka melakukan ibadah dan ketaatan untuk orang ramai kata, fulan itu baik, fulan itu banyak ibadahnya. Maka orang-orang yang buat bukan kerana Allah, mereka akan ditewaskan oleh Iblis laknatullahi alaih. Para pemuda sekalian, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.